Nah, di sini Ibu mau membagikan LKPD sebelum kita mempraktikkan ke Google Site-nya. Tadi ya. Bentar. Jangan dicoret-coret ya, Hadi. Iya. Oh iya, makasih atas kejujurannya, Lian. Selalu jujur, nggak apa-apa dong. Oke. Okay. Jadi di sini mau Ibu bagi kelompok sekarang ya? Mau Ibu yang bagi atau kalian yang bagi? Yang biar adil. Oh, kalau gitu kalau kalian buat nggak adil gitu. Nggak adil. Oh, oke okay, oke. Okay. Kalau gitu Ibu mau Nadia sekelompok sama Hadi. Eh, Nadia sekelompok sama Alvin aja. Dika sekelompok dengan Hadi, bisa? Bisa. Boleh? Oke. Okay. Okay. Sekarang coba duduk sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Yuk. Dalam hitungan ketiga udah selesai ya. Sudah coba duduk ya. Satu. Oh, terlalu cepat. Kan biar gerak cepat ya. Dua, tiga, Masya Allah. Oke, sekarang kita praktik dulu ya. LKPD-nya disimpan dulu. Kalau mau dibuka laptopnya boleh, tapi tolong diperhatikan dulu ya. Oke, di sini. Sini ada contohnya, kelihatan? Kelihatan, Ibu izin duduk, nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Oke, di sini ada media interaktif yang sudah Ibu buat. Jadi di sini ini menggunakan Google Site ya namanya. Di sini ada home, ada motivation, ada video, materi dan sebagainya. Jadi ini tuh kayak website tapi di sini tuh bisa kalian lihat. Di sini bisa menambahkan video, audio. Di sini ada animasi ya tuh yang bergerak ini seperti GIF ini. Kemudian di sini bisa memasukkan materi dalam bentuk modul ya. Modul. Kemudian di sini bisa memasukkan LKPD-nya. Di sini bisa memasukkan soal-soal evaluasi. Kita langsung coba, oke? Oke. Oke, kita coba perhatikan di sini Ibu membuka Google ya. Google, kemudian klik sik ini. Google, saya tolong diperhatikan dulu ya, nanti kalian langsung praktek. Oke. Jadi pertama itu kalian setelah masuk sudah login, kalian klik yang mulai situs baru ya, mulai situs baru, kemudian nah di sini kan bisa tuh, di sini ada ini apa ini termasuknya teks atau audio? Teks. Teks, benar. Jadi di sini kita tulis ya, desain media interaktif. Interaktif. Oke, nah contohnya cara memasukkan teksnya seperti itu ya. Nah kemudian kalau ingin menambahkan gambar, kalian bisa langsung klik yang bagian sini tulisan gambar ya. Kemudian pilih. Nanti kalian bisa pilih langsung dari sininya ataupun kalian memasukkannya. Tadi Ibu sudah membuat seperti ini. Contohnya nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, ini ya. Ini sudah dimasukkan teks, ini dimasukkan gambar. Caranya di sini ya tadi ya. Gambar kemudian terserah mau pilih yang upload ataupun yang pilih gitu. Kemudian untuk cara memasukkan video juga sama, tapi video ini dimasukkannya melalui link YouTube gitu. Jadi tidak berat ya. Sini ada tulisan YouTube ya. Oke, YouTube, kemudian nanti dimasukkan link yang ingin dimasukkan nih di sini, kemudian nanti diklik aja ini nih, telusuri ya. Tuh. Begitupun yang animasi dan sebagainya. Ada di sini. Masih bingung atau Ibu kecepatan? Bisa, benar. Kalau disuruh coba bisa. Kan kemarin kita sudah mempelajari ya fitur-fiturnya, jadi sekarang tinggal mencoba untuk menggabungkan. Oke. Kayaknya sebelum kita coba ice breaking dulu deh. Kayaknya udah pada ngantuk lihat muka Hadi itu udah gini-gini. Ya coba diri dulu. Kita tes ke apa ya? Konsentrasi. Tangannya dikedepanin dulu. Sampai hitungan 8 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, oke? Tangannya udah relax? Sudah, Bu. Oke, sekarang Ibu mau tes konsentrasi. Jangan pada ketawa dulu nih. Ya, oke, kalau misalnya Ibu bilang pegang kuping, langsung pegang ya? Ya, Bu. Oke, jangan ikutin gerakan Ibu, oke? 1, 2, 3, siap? Siap. Oke, 1, 2, 3, pegang kuping. Kenapa? Coba sekali lagi ulang. Pegang mata. Masih konsentrasi ya. Coba sekali lagi, masih konsen apa enggak?
yang salah kena hukuman ya. Yo konsen ya. Iya. 1, 2, 3 pegang. Enggak pegang? Oke, masih konsen. Pegang mata. Oh, si konsen. Oke, bukan lagi udah nanti kita tuh. Ya, udah pagi, udah pagi. Artinya belum ngantuk banget lah ya. Masih tahan kan, Hadi? Tahan. Oh, tidurnya gini-gini katanya. Oke, sekarang silakan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ ada soal evaluasi ya. Soal evaluasi itu evaluasi teori dan juga praktik. Jadi di situ soal evaluasi terdiri dari 10 soal. Kalian lihat di halaman berikutnya, itu ada link soal jawaban, link jawaban. Jadi nanti ibu nggak minta kalian nulis di kertas, udah nggak zaman lah ya, nulis di kertas. Jadi ibu minta untuk isi di form, dikerjakan pengumpulannya itu maksimal paling lambat itu H-1 di pertemuan selanjutnya. Gimana? Gampang kok. Tambah waktu boleh nggak? Tambah waktu? Waduh, jangan dong. Dua minggu, nggak bisa dong. Nanti gimana kita mau review materinya lagi, ya kan? Oke? Nih, ini contohnya ya tuh. Kalian bisa isi di sini. Nah, di sini ya. Kalian bisa isi langsung di sini jawabannya pakai email kalian ya. Nanti email kalian yang akan tercantum di sini. Oke, selanjutnya kita coba. Ya, tolong isi ya, di link itu ya. Ngobrolin apa nih? Itu Bu, nanti masukinnya pakai email gimana Bu? Oke, jangan dong email kalian. Email sekolah ya, ataupun email pribadi yang biasa kalian gunakan untuk keperluan ini. Sekolah dan sebagainya. Oke, selanjutnya kita kerjakan soal praktik. Ada? Ya kan? Sekarang coba kalian masukkan aja ya, yang udah ibu ajarin tadi. Ada cara memasukkan video, animasi, dan gambar. Coba, yang gak bawa laptop boleh barengan sama temennya. Iya. Yuk, agak mendekat, agak merapat. Oke, coba dibuka laptopnya. Coba untuk masukkan teks, animasi ataupun gambar, yuk dicoba. Gimana? Cobanya sekarang? Iya dong, masa besok, kita udah pulang. Sama-sama. Ayo, dicoba ya. Nanti maju presentasi, untuk kelompoknya ibu random acak ya. Siap. Oke, ibu pakai spinner ya. Ibu pakai spinner. Oke, sudah. Cuman untuk memasukkan aja kan, kemarin kita sudah sedikit mempelajari, jadi sekarang tinggal memasukkan videonya. Gimana? Ada kendala? Sinyal ibu. Sinyal. Boleh itu baterai ibu sudah hidup, boleh untuk nggak apa-apa dipakai untuk pembelajaran. Tapi nggak main game ya. Kalau bisa gimana? Karena aduh sinyalnya ya. Iya udah hidup dipakai aja nggak apa-apa. Oke. Ya, gimana lagi kendalanya? Udah paham kan caranya? Sudah. Kalau dari Hadi gimana? Paham, Bu. Paham, dibantu dikerjakan di sana ya? Oke, Bu. Alfian gimana? Lancar. Lancar, udah. Itu apa itu? Doraemon ya? Iya. Ya, lucu banget ya? Iya, Bu. Oke. Udah jadi, Bu. Yuk. Iya, boleh. Tulisannya terlalu kecil ini, boleh dibesarkan? Kalau ada kendala didiskusikan ya. Yo, bentar lagi ya. Cuma untuk disuruh nambahin teks doang kok. Ataupun gambar. Udah? Udah lagi, Bu. Bentar lagi, oke. Gimana kendalanya? Lancar. Lancar. Ini temannya Spiderman ya? Iya. Medianya. Ini berbentuk game? Oh. Iya, benar ya. Udah, kalau dari Alfian dan ada kelompok berapa ini? Dua ya. Udah, tetap luar biasa. Oke, ibu spin boleh? Boleh. Ya, siapa ya kelompok yang duluan maju? Gimana ini acaknya? Oh iya, seperti ini ya. Klik memutarnya. Oke. Ternyata kalian lebih canggih ya daripada ibu. Siapa duluan? Kelompok 2. Ya, oke, ya berarti selanjutnya kelompok 2. Oke, maju. Yuk.
maju. Itu bisa pakai kabel ini? Sepertinya bisa. Sepertinya bisa. Bisa dicoba. Kalau laptopnya ada bisa? Bisa. Ini coba. Ini sini ibu bantu. Ibu bantu. Kelompok nada siap-siap ya. Oke, ya. Awali, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 1 mengambil temanya itu tidungan. Boleh. Jadi ya. Di saya memasukkan unsur-unsur yang seperti dibilang ibu tadi. Ada di mana di sini ada teks juga ya. Lalu di bawahnya juga kita memasukkan gambar. Ini seperti yang ibu minta, ada tinggal-tinggal mentor jadi satu. Iya, kemudian ada video di bawahnya. Iya, di bawahnya juga ada video, Bu. Di sini kurang lebih seperti musiknya, Bu. Iya. Dalam bentuk video ya? Iya, Bu. Tapi cuma suaranya doang. Begitu, Bu. Lalu bawahnya ada video, Bu. Biasanya karena kalau yang tahu saya baca, Bu, video dan animasi berbeda, Bu. Karena kalau video biasanya direkam pakai kamera. Seperti ini, Bu. Kalau animasi di? Dibuat. Biasanya dibuat pakai tangan, Bu. Oke, keren. Ini dan ini yang animasi, Bu. Animasi. Tidak bersuara ya? Tidak bersuara, Bu. Karena dia hanya gambar. Gambarkan. Mungkin cukup dari kelompok kita, Bu. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan. Gimana kelompok 2? Ada yang ingin tanyakan? Izin bertanya, Bu. Silakan. Kenapa kelompok 1 memilih temanya itu Spiderman? Kenapa? Kamu nanya. Gua ya. Izin menjawab ya. Iya. Saya memilih Spiderman karena dia tuh superhero favorit saya gitu. Karena ada quotes dari Spiderman yang berbunyi kekuatan besar membawa tanggung jawab yang besar juga. Benar banget. Jadi jika kita mempunyai kekuatan, kita harus menolong orang lain juga gitu. Jadi seperti itu ya. Dan keduanya karena suka ya dengan Spiderman. Oke. Udah ada pertanyaan lagi? Gimana? Sudah menjawab? Ya, cukup. Cukup. Boleh ditutup? Mungkin itu aja presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Oke, boleh dilanjut? Segera. Baik, jadi ini tampilan hasil dari yang kelompok 1 kerjakan. Dan di sini kami mengambil temanya Doraemon. Kemudian ini adalah halaman utamanya. Jadi teksnya yang di atas ya? Iya. Oke. Ya mungkin ini aja sih, Bu. Gimana? Mungkin cukup itu aja, Bu, yang bisa kami sampaikan. Sangat semangat sekali ya. Apabila ada yang ini, apa namanya, dipertanyakan, disilakan. Ya gimana, tadi yang mau tanya, lo ada yang denger, ibu denger nih, ada yang mau nanya. Terima kasih, Bu. Apa? Kenapa animasinya Doraemon? Karena unik. Iya, lucu aja sih. Lucu. Kalau menurut Nada? Kalau saya agar pembelajaran tidak terasa menyenangkan. Gitu. Oke. Sudah gimana? Sudah menjawab? Sudah cukup. Baik. Kalau gitu kami akhiri presentasi dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu dong. Kayaknya Ovian mau pindah ke kelompok 1 ya. Yang diinget kelompok 1 ya. Oke, silakan duduk. Keren loh presentasi dari kalian. Sudah mulai ada imajinasi ya. Mungkin nanti bisa dikembangkan ke depannya ya.